Mahasiswa Universitas Buana Perjuangan Karawang berhasil lolos program kreativitas mahasiswa atau PKM Wilayah 4. Mereka akan mendapatkan anggaran sebesar Rp56.250.000 dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk melakukan riset. Muhammad Taufik, perwakilan salah satu kelompok riset, mengatakan ada 8 kelompok yang lolos dan memperoleh dana hibah sebesar Rp56.250.000 dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Setiap kelompok terdiri dari 3 hingga 5 orang mahasiswa. Masing-masing kelompok hanya memperoleh Rp6.1 juta. Mereka akan menggunakan dana tersebut untuk biaya-biaya penelitian seperti akomodasi dan lain-lain. Penelitian akan mengambil tema terkait eksistensi duta batik dalam mempromosikan batik Karawang sebagai produk lokal terhadap pembangunan ekonomi daerah. Karena hingga sekarang masyarakat belum mengenal dan mengetahui ciri khas batik yang dimiliki oleh Kabupaten Karawang. Tujuan hasil riset tersebut dapat dibaca oleh semua stakeholder serta tentu masyarakat Karawang. Proses pembuatan proposal penelitian membutuhkan waktu 1 bulan. Para mahasiswa bakal menggunakan 2 media sosial dalam penelitian tersebut, Instagram dan TikTok.